Jan, boleh tak kau dengan vlog kau daripada live hari ni? Assalamualaikum. Kita akan mula pilih-pilih masa dari sekarang. Ini adalah satu seluar favorite aku. Tak buat bro, tak boleh. Okay, assalamualaikum semua. Welcome to Aizat 75K. Apa khabar semua, sihat? Fokus, fokus, fokus ke sini, fokus. Okay, terima kasih kepada mereka yang menonton introduction. Walaupun saya rasa video tu agak sekejap, tapi yang penting sekarang ni kita nak talk about food. So sebenarnya makanan ni adalah my weakness lah. Makanan ni adalah weakness yang sangat besar dalam diri aku. Sebab aku memang suka makan. Family aku memang semua suka makan. Dekat Malaysia ni memang satu benda yang sangat susah ialah makanan dia sangat-sangat sedap. Aku nak state berawal, ini adalah diet aku. Bukannya diet untuk semua orang. Mungkin ada orang tak boleh buat diet ni. Jadi, first of all, breakfast. Jangan skip breakfast. Semua ni bukannya sponsor. Korang boleh buat ni dalam masa 2 minit. Bowl, instant oatmeal, almond milk, banana and honey. Sikit tu je. Jangan lupa basuh tangan. Nampak? Madu. Anda dah boleh makan dah sekarang. Kalau nak bagi taste sikit, taruh dalam microwave. 7, 6, 5. Dah siap. Memang sangat sedap. That's banana with oats. Basically breakfast ni dia perlu ada carbs, dia perlu ada protein. Kalau korang nak makan nasi pun boleh, korang nak makan dengan wrap whole grain pun boleh. Second ialah lunch. Lunch guys. Okay, kepada mereka yang menjaga badan, satu benda yang penting di sini ialah korang kena tulis eh. Aku harap korang tulis eh semua ni. Makanan sihat ni best if korang cook sendiri. Ini bahan organik yang mahal sikit. Kalau tengok harga dia memang ini bergantung kepada mereka yang mampu beli. Cari yang murah sikit. Ada buat kemahan. Jangan. Semua orang cakap macam, alah Izan, nak beli lagi, nak diet lagi, nak exercise lagi. Ni nak kena nak masak pula, aduh. Macam ni lah, aku rasa rugi lah kalau korang sebagai manusia tak belajar memasak. Masak adalah benda yang sangat. Okay, tak payah start macam susah-susah. Beli chicken breast. Skinless. Skinless pun penting eh. Broccoli. Carrot. Potong. Taruh sikit garam. Black pepper. Satu. Simple. Sekarang terbiar je. Ini untuk lunch. Okay, kenapa penting ni masak? Okay? Masak ni penting sebab korang boleh kawal kuantiti garam dalam makanan korang. Kedai-kedai kat luar sana tu memang diorang bagi garam banyak. Dan selalunya diorang akan taruh sos, diorang akan flavor the dish sampai sedap supaya korang nak lagi makan. Kalau korang masak sendiri, korang tahu nak kawal garam korang, tahu nak kawal black pepper korang, and you are what you eat. That is the saying lah. Mak Saleh cakap macam tu lah. Okay, lepas pukul 3, no carbs. Maknanya tak ada nasi, tak ada roti, tak ada apa-apa. It's all meat. Make sure yang korang makan. Jangan skip all these meals lah. Korang kena makan. Hello ladies.
Alright, so guys, basically saya sekarang menjadi mentor dalam musim ketujuh mentor. Sekarang ini siap-siap nak buat jadi juri ya. Naik tangga sambil vlogging ni penat lah sebenarnya. Assalamualaikum, dan kita ada host di sini. Ya, saya Syuk Aizat Amdan, oh mentor tersohor. Syuk ni adalah seorang spesies yang rare. Betul. Dan dia hampir pupus. Salah seorang mentor pada hari ini. Assalamualaikum kepada semua. Thank you very much kerana menyokong mentor dan menyokong vlog Aizat. So budak-budak semua, jangan lupa untuk subscribe. Sebenarnya betul apa yang Aizat cuba sampaikan adalah pemakanan yang betul adalah menjamin kesihatan anda. Kita makan-makan juga, tapi pemakanan tu kena betul. Korang, lepas tu korang kena makan dengan Hafiz. Kalau korang makan dengan Hafiz, insyaAllah korang rezeki korang murah. Itu kita bincang kejap lagi. This is Ardi, my stylist. Hi. And what do you guys think? Too much? Macam mana? Button. Looking good for tonight. So hari ni tak nyanyi tapi judge je. So wish all the best to all the portugies. Wish Siti Nordiana dengan Hafiz. Good luck. Okay, aku sebenarnya tak nak serius sangat pun. Bertafakur sekejap. Alright. Hai. Siapa? Taufik. Ya. Yeah. Oh. Saya buat saudara dia. Oh, saudara. Kita ada Diamond Tino di sini. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiba saatnya kita. So, Nana, masa kerja pun ada jumpa Ultraman dengan Doraemon tak? Tak ada, saya jumpa Doraemon kat sini. Okay, rasanya kita dah cover banyak benda juga ni sebenarnya. Aku harap korang boleh kongsi juga apa yang korang rasa the best diet. Tak semestinya apa yang aku cakap ni semua 100% betul. Aku rasa conclusion dia ialah korang kena faham body korang work macam mana. So, makanan ni again 80% is food, 20% is the exercise. So, mission untuk Aizat 75K is to reach 75 kilos by the end of December. Hashtag Aizat 75K. It's gonna be really difficult, but insyaAllah boleh. I hope you guys learn a lot today. I hope you guys enjoyed the video. Jangan lupa usah aku dekat mentor, mentor 7. Jangan lupa untuk undi Pasha dengan Megat. Thank you guys. I see you in the next video, insyaAllah. Okay. Okay, YouTube. Okay. Alright, pergi vlog Aizat. Aizat. Vlog Aizat. Vlog. 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 Vlog Aizat. Vlog Aizat. Aizat. Okay. Aizat pula. Aizat. Okay. Okay, sekarang kau subscribe. Yang mana? Yang ni ke? Tak, atas kali tu. Subscribe. Ah, subscribe. Alright. Dah subscribe, Aizat. Dah, itulah cara-cara untuk paksa orang untuk subscribe. Baik. Saya lepas ni akan follow apa-apa saja tip pada Aizat. Yes. Wow, my celebrity crush.